welcome back to my channel. Balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo nggak ngebawain tutorial makeup dulu atau misalnya nge-review-review produk-produk dulu, itu ntar dulu. Nah sekarang di sini Flo ingin nge-share atau sedikit curhat tentang kehamilan Flo. Jadi gimana sih, apa aja sih tanda-tanda kehamilan itu dan yang Flo alamin itu apa aja. Nah bagi yang penasaran, jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan aktifin tombol notifikasinya. Ayo, jadi bagi yang penasaran gimana, keep on watching. Sebelum Flo ngejelasin tanda-tanda kehamilan itu apa aja, nah di sini Flo pengen ngasih tahu ini adalah bukti test pack kalau misalnya Flo itu udah garis 2. Ini dia. Tuh, deket enggak sih? Nah, itu. Jelas kan? Nah, ini Flo udah garis 2 dan sekarang kehamilan Flo sudah memasuki bulan ke-4. Oke, nih sebelumnya Flo kasih tahu juga kalau misalnya ada penjelasan Flo nanti yang Flo ngejelasin ini kalian ada yang belum ngerti atau nggak ngerti, baiknya ditanyain sama bidan atau dokter masing-masing. Soalnya Flo sendiri kan juga bukan dokter, bukan bidan, jadinya ini apa yang Flo rasain aja, oke? Nah, yang pertama nih Flo akan ngejelasin tentang trimester kehamilan. Nah, trimester kehamilan itu ada 3. Jadi, ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester yang pertama itu dari 1 sampai 3 bulan. Trimester yang kedua itu dari 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, trimester yang ketiga itu dari 7, 8, 9. Jadi, dari trimester ketiga itu 7, 8, 9. Berarti satu trimesternya itu 3, 3, 3. Jadi ada 9 bulan gitu. Nah, itu tadi tentang trimester kehamilan. Nah, yang pertama itu tanda-tandanya adalah bagian payudara. Nah, di bagian payudara itu biasanya bagi yang mengalami kehamilan itu akan ngerasa kayak bengkak, terus kayak ngilu-ngilu, nyeri-nyeri gitu. Ini tapi susah dibedainnya sama yang PMS gitu. Biasanya kalau misalnya PMS kita lagi mens, terus abis mens itu bengkak-bengkaknya, nyeri-nyerinya itu hilang, itu normal lagi. Tapi kalau misalnya lagi kehamilan itu dari sesudah melahirkan baru hilang gitu. Jadi setiap hari kalau misalnya emang kita lagi hamil itu terasanya tuh bengkak, agak sensitif, ngilu, nyeri gitu. Itu kayak membesar gitu, membengkak. Nah, itu di bagian payudara. Dan di bagian puting, itu dia kayak apa namanya? Pinggirannya itu kayak agak menghitam gitu, dan di pinggirannya ini kan puting, terus di pinggirannya lagi kayak lembut gitu. Nah, itu sih yang Flo rasain gitu. Nah, itu pada bagian payudara. Oke, yang kedua, ini seringnya buang air kecil. Kenapa kok bisa dibilang seringnya buang air kecil? Ini sebenarnya bukan Flo aja ngalamin, mungkin kalian juga ngalamin sering beser-beser gitu ya. Karena kan itu di perut kita kan ada janin, ada benda. Jadi benda janin itu ketekan sama kantong kemih kita. Jadi kantong kemih kita ya berkemih, kayak mengeluarkan air terus gitu. Jadi nggak nyalain kalau misalnya ibu lagi hamil gitu, pipis terus gitu. Nah, yang ketiga adalah keluar keputihan tapi tidak berbau. Nah, ini juga normal ya. Flo kemarin tanya sama bidannya, itu kenapa sih kok keluar keputihan? Tapi kan keputihannya itu agak beda ya. Kalau misalnya kita kecapean atau yang lagi normal-normal aja, itu kan kayak putih tapi kayak agak kental-kental gitu. Ini tuh kayak cair, kayak apa namanya? Kayak nggak terlalu ngegumpal, kayak lendir-lendir gitu. Nah, itu setiap pipis pasti selalu keluar lendir-lendir itu, dan Flo tanya sama bidannya, itu normal-normal aja. Bahkan teman-teman Flo juga banyak yang ngalamin setiap kencing keluar keputihan. Nah, bahkan itu sama, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, itu jadi keputihannya tapi tidak berbau. Oke, yang keempat,
tingginya suhu tubuh di pagi hari. Jadi kalau misalnya kalian habis bangun tidur, itu kalian kayak ngerasain masuk angin atau badan kalian tuh panas banget, kayak badannya tuh anget, terus kayak berasa tuh setiap hari masuk angin gitu loh, capek-capek, pegel-pegel. Tapi nanti kalau pas siang-siang, sore-sore, suhu kalian tuh normal lagi gitu. Nah, itu yang aku rasain. Jadi kayak setiap bangun tidur selalu kayak orang sakit gitu. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima ini mual dan pusing. Mual dan pusing itu saling berkaitan ya. Kalau mual itu lebih ke morning sickness. Nah, morning sickness itu apa sih? Jadi kayak dia mual-mual pada pagi hari. Tapi mual-mual ini nggak terjadi hanya pagi hari aja. Kadang malam-malam juga, kalau misalnya bumil-bumil tuh malam juga bisa mual. Kadang-kadang mualnya itu terjadi karena kayak bau-bau bawang, bau-bau masakan, itu baunya, penciumannya tuh kayak lebih sensitif gitu. Jadi penciuman bau sensitif, jadi kayak bau-bau suami dari jauh aja tuh baunya tuh udah kecium gitu. Jadi nggak mau deket-deket atau gimana, tiba-tiba pusing-pusing mual akhirnya. Jadi kayak lebih sensitif dengan bau-bau gitu. Bahkan parfum Flo aja tuh kayak jarang banget dipakai, saking wanginya tuh aduh bikin pusing, aduh enak. Apalagi kalau misalnya ada oseng-oseng tumis-tumis bawang-bawang gitu, langsung pengen muntah, enak gitu. Jadinya sensitif dengan bau. Nah, terus yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah sering lelah, sering capek, sering mengantuk. Jadi itu apa namanya, bagi cewek-cewek yang ibu-ibu hamil nih, yang tadinya tuh pada energik, sering olahraga, sering apa, melakukan aktivitas lebih energik, ini jadinya kayak energinya tuh jadi menurun gitu. Jadi kayak sering ngantuk, baru ngelakuin beberapa aja udah kayak ngos-ngosan, udah capek. Nah, itu lebih kayak, nggak tahu ya, mungkin lebih hormonnya lebih menurun gitu daripada yang biasa-biasanya. Nah, itu. Nah, yang terakhir nih, yang ke-8 ini adalah mood swing. Mood swing itu apa sih? Itu mood yang kayak turun naik gitu loh. Jadi, kadang-kadang ada di mana yang mood kita tuh lagi seneng banget, tapi lagi seneng-senengnya nih bisa entah nyium bau apa atau kenapa bisa langsung turun, bisa sebetek-beteknya gitu. Jadi kayak naik turun gitu loh. Jadi kayak misalnya, kenapa kok lo jarang banget bikin video lagi gitu? Karena kan mood juga kan, kalau misalnya bikin video kan juga harus enak, juga harus bagus, harus happy. Ini tuh kayak naik turun. Kalau nggak dipaksain tuh nggak bakalan bikin video gitu. Nah, jadi itu. Jadi bisa sebete-beteknya, bisa seseneng-senengnya. Nah, itu naik turun. Kalau misalnya kita lagi normal-normal aja, nggak hamil, itu bahkan kita bisa ngendaliin. Ini tuh nggak susah gitu. Nah, itu. Dan yang terakhir nih, yang ke-9 itu perut kembung. Nah, perut kembung itu bisa berdasarkan kayak kentut-kentut terus, buang angin terus gitu. Jadi kayak, ini kenapa ya? Aku tuh bilang sama bidan, kan aku di bidan ya, Flo di bidan kan. Nah, terus ini kenapa ya Bu ya, kok perutnya suka kentut-kentut terus, kembung-kembung terus? Emang seperti itu kan, emang ada isinya. Jadi emang hawanya tuh kembung terus gitu. Jadi wajar kalau misalnya kentut-kentut terus. Itu tadi 9 tanda-tanda. Mungkin ada yang sama, ada juga yang beda gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya Flo rasain tuh seperti itu gitu. Nah, itu aja tadi buat bumil-bumil yang sedang berusaha untuk mendapatkan keturunan. Semoga segera diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha juga iya, tapi juga bersabar juga iya. Terus kalau misalnya yang udah dapet, dijaga baik-baik, jangan sampai kandungannya kenapa-napa. Itu aja yang bisa Flo share, and I'll see you. Bye-bye.